Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi ke channel ini, channel belum gajian karena nggak gajian-gajian. Dalam ulasan video kali ini memperlihatkan seorang perempuan sedang melukis seekor binatang. Nampaknya seekor harimau ya teman-teman, ataupun macan. Kalau nggak salah ini yang dia lukis adalah model papan skateboard, untuk papan skateboard soalnya dia berbentuk persegi panjang, terus dia menggambar seekor harimau. Seperti apa ulasan videonya, saya mau cepetin video ini sampai jadi karena durasi videonya totalnya adalah 1 jam 21 menit, jadi saya cepetin ya teman-teman. Nah untuk tampilan ini videonya sudah saya cepetin ya teman-teman. Ini sepertinya dia sedang menggambar. Nah ini bagian kuku, muka. Nah itu tangan sebelah kanan kalau nggak salah. Nah ini yang bagian bawah. Perempuan ini asal negaranya dari Rusia, orang Rusia. Kita coba bagian ini, kita dia menggambar apa coba. Nampaknya seperti kuku. Nah itu satu kuku, kuku lagi, terus nah itu 1 2 3. Nah itu dia sudah menggambar kuku. Nanti dia posisi lagi nyakar sama meraung ya teman-teman. Kukunya sudah pas 5. Selamat menonton video ini ya teman-teman. Kalau bisa jangan di skip karena di bagian menit tertentu ada sesuatu yang bikin wow. Perempuan ini berasal dari negara Rusia ya teman-teman. Dia biasanya sering live streaming dengan durasi panjang. Biasanya dia menggambar seperti ini menghabiskan waktu 2 jam biasanya, maksud saya ya 2 jam. Biasanya dia streaming 4 jam, paha kanan dan paha kiri, jadi paha kanan 2 jam, paha kiri 2 jam. Oke, selamat menonton video ini, tonton hingga dia kelar mewarnai ya teman-teman. Jangan lupa like kalau teman-teman menyukai video ini. Selamat menonton. Nah di bagian ini dia memasukkan suatu benda ya teman-teman, kayak apa namanya, rambut sapu. Rambut sapu yang biasanya aku di dalam rumah itu. Oke, pikirannya jangan kemana-mana dulu, jangan melayang dulu, jangan ngeres dulu, kita fokus ke mewarnai gambarnya ya teman-teman. Dan alangkah baiknya di bagian ini rambut sapunya saya tutup menggunakan emot.
Ya, pewarnaan gambarnya sudah hampir selesai teman-teman. Gimana nonton videonya? Seru nggak? Enggak. Oke, kita lihat hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Ini hasil akhirnya yang tadi awalnya dia menggambar menggunakan pena, kemudian dia warnai hingga jadi seperti ini. Gimana teman-teman? Keren ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, semoga menghibur dan bermanfaat. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.